Halo, abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Terili, oke, like, sah, rere, sare. Buset ya, share kali, mamalun gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Halo Li, gerobak lu gue taruh depan rumah ya. Ya ilah, tiba gerobak somai mah mudah bagi gue. Lah, kayak gue kenal ini gerobak. Ini kan gerobak sayurannya Mang Marudi ya. Ya adalah, dari awal emang udah agak enak perasaan gue. Sialan bener dah Mang Sungkem, gue ditipu. Tega bener dah makan teman sendiri. Jadi udah ini gue, dimasukin lagi dalam perutnya gue. Pok, kita lanjut besok deh. Udah muter-muter kota Tangerang, gak nemu juga bapak kandung lu. Ya udah Ing, gue juga udah capek. Apa gue udahin aja ya pencarian ini. Lagian gue udah terbiasa hidup tanpa sosok bapak kok. Jangan menyerah kawan. Gue yakin kalau lu usaha terus pasti ketemu. Ingat kata pepatah Thailand, singklap lakloy, saklop laikop. Usaha tidak akan mengkhianati pengusahanya. Ya udah yuk kita makan dulu Ing. Emang punya duit lu? Salah satu alasan gue ngajak lo, ya ini, kalau lagi lapar, kan ada lo yang bayarin makan. Wah, kakak. Bisa buat dah, tompel aduan. Ayo dah, gue yang traktir. Lai, tuh Lai, buset dah, jam berapa ini woy? Roh, saro, buset dah, udah jam 6 pagi belum bangun juga. Yah, ketinggalan syuting ini wah. Lah? Bang Tolai, udah jalan bang dari jam 5 pagi. Buset ya, berarti gue ditinggal dong. Sama geledek bener dah pala singa. Gue yang ketakutan dia kesiangan. Gue yang ditinggal. Yaudah dong, gue berangkat dulu ya. Iya bang. Nyesel amat gue ya, datang pagi-pagi. Pas nyampe sini, orang belum pada kumpul. Kalau begitu, gue nyarap dulu tadi di rumah. Bener-bener dah, pala megar. Gue ditinggal begitu saja. Mana rasa solidaritas lo sebagai kawan lain? Berisik lu pala klimis. Lu lihat tuh, belum ada orang. Gue aja nyesel datang pagi-pagi. Hat dia. Lu bawa nasi kagak itu? Kagak. Emang gue punya SD? Masih bawa bekal aja. Minjem duit lu dulu sini. Ntar di rumah gue ganti. Gue buru-buru sampai lupa sarapan sama lupa bawa duit ini. Rasain lu. Rajin boleh lah, tapi pikirin juga perut. Kakak. Nih, cemban. Sono beli nasi lo. Oke. Gue beli nasi dulu dah. Jadi begitu Wer ceritanya. Aduh, cewek susah ditebak Ing. Mila aja yang kelihatannya diem, kalau udah kena marah bibir gue abis diulegin sambel. Ing, toh Ing. Tong, lu ngejali apa? Lah kagaknya, emang apanya? Dari kemarin sore, kagak pulang-pulang tuh bocah. Padahal abis gue kasih duit buat bikin gerobak somai. Yah, anggot lagi aja nih mah. Paling kena bisik-bisikan setan Sungkem, Cing. Tapi udah nyari ke kontrakannya Sungkem belum? Oh, jadi Sungkem lagi yang ngajak-ngajakin anak gue main judi online. Bener-bener dia, kagak tahu diri banget itu bocah. Awas gue paranin, gongkuk leher antar. Mampus lu Kem, kena aungan singa. Kakak. Conge-conge deh lu, kuping lu, domelin manya jali. Kakak. Bibir, jadi bagaimana ini solusinya? Tapi lu masih chatan kagak? Gue ngechat doang, kagak dibales-bales. Ada kali 5 buku ketikan gua. Buse, itu jempol apa mesin tik? Kagak. Ke rumahnya, udah belum? Udah Wer, tapi kagak mau keluar-keluar nemuin gua. Emaknya tahu sendiri, lemah banget kalau anaknya lagi marah. Masih labil berarti dia ya? Yaudah, rencana lu apa jadinya? Yah, bocah bego. Kan tadi gue minta solusi sama lu, medet. Iya, kakak. Gini aja Ing, lu antepin aja udah. Kalau emang dia sayang, pasti dia bakalan nyari lu. Lu kan udah berusaha, sisanya tinggal dia mau nerima apa kagak. Susah dah, kalau yang kagak tahu karakternya dia mah. Yang ada kalau gue antepin, dia nambah emosi, koplak. Udah, habis ya, mau diapain? Jadi gue yang puyeng ini. Udah ntar malam gue ke rumahnya dia lagi deh. Kalau emang no respon, gue ultimatum aja udah. Buse, serem amat pakai di ultimatum. Yaudah, setelah lu aja kawan.
kagak mau pulang kalau belum ketemu sama Mang Sungkem. Gue cari terus sampai ke ujung berung. Di mana? Di mana? Di mana? Taktung, taktung, gue juga lagi nyari. Lah, bocah datang-datang. Wah, ngerusak konser gue ini dia. Rokes ini dia. Lo ngapa? Lo yang rese, pakai segala nyanyi. Di mana, di mana, di mana? Lo lihat gue, Mang. Lah, pede banget. Jelasin, Meng. Eh, Mang Kauk lagi nyari babak kandungnya. Makanya dia nyanyi lagu gituan. Ganti-ganti ya. Secawan madu aja. Koga, request doang kagak nyawer lo. Emang lo ngapa sih? Romana lagi sensi banget. Lagi datang bulan lo ya. Mata lo copot. Boleh kesel ini. Ditipu sama teman sendiri. Lah, sama siapa nih? Mang Sungkem ya? Siapa lagi kalau bukan kuncir kuda? Pokoknya, kalau ketemu, abis gue botakin biar kuncirnya hilang. Makanya, Li, main jangan sama penjudi, kenakan lo. Kayak gue nih, udah tobat. Pret, tobat kentut, gue aja masih lo tipu mulu. Udah, pokoknya harus ketemu hari ini juga. Ora urus, gas lagi, Meng. Don, mana talentnya nih? Buat sekian cantik di palak. Tahu bos, saya udah telepon, kagak aktif-aktif nomornya. Aduh, kagak bisa kejar jam tayang kalau begini. Gimana abang-abang yang kemarin aja bos? Masuk ke prem. Ya, siapa tahu aktingnya bagus. Wah, iya. Kagak kepikiran gua. Pas bener, dia kan serem-serem ya. Tinggal pakein tato sama codet-codetan di pipi. Oke, kalau begitu, ayo kita omongin. Lah, kapan dipanggilnya ini kita? Udah biarin. Kan lumayan, Den, kalau kagak dipanggil. Emang lu mau ditampar dari pagi sama artisnya kayak kemarin? Iya juga sih. Tapi dibayar kagak kita kalau dia begini? Waduh, ya juga ya. Kagak pikiran gua. Wah, untung ada kalian berdua. Pak, saya ada tawaran bagus nih untuk masuk ke dalam prem. Bapak kira-kira bisa acting jadi preman galak kagak? Lah, kerjaan saya emang itu, Dara. Ini dia dulu nih, anak buah saya. Enak aja lo. Bisa, Pak. Kalau soal galak, anjing aja kalah galaknya sama saya. Wah, kebetulan sekali. Kita butuh karakter tersebut. Yaudah, nanti saya panggil pas adegan lagi malakin ya. Oke, siapa? 88. Akhirnya, Den, kebagian peran juga kita. Kagak mengapa dah, jadi preman, yang penting masuk TV. Oh, tenan. Ing, Enya lagi masak air, Ono. Lihat-lihat kompornya ya. Soalnya, Enya mau ngantar pakai daster bentar. Yah, tau Ing mau ke rumah Neng Sarinya. Tau lah, bentaran doang, Ing. Aduh, iya udah ya. Nah, gitu dong. Ya udah, Enya pergi dulu ya. Wah, Ayang Beb, balas juga akhirnya WA gue. Nggak usah panjang lebar jelasin lewat WA. Percuma kalau hanya sebatas ngetik, tapi Raga tak mau berusaha. Oh iya, gue paham. Oke, gue parahin kalau begitu. Ayo, kamera, roll, action. Woi, lu sering gak duit lu? Kalau kagak, gue makan lu. Kak. Semangat sih, boleh bang. Tapi salah orang lo. Lo seharusnya malakin si cantik, bukan kru gua dipalak. Koplak. Eh buset. Maaf bang, maaf. Maaf Dara, kesalahan teknis. Maklum, kebiasaan di hutan. Yaudah, lanjut lagi. Kamera, roll, action. Tuh kan, giliran diparanin agak mau keluar dia. Giliran dicat, bahasnya begitu mulu. Ampun seribu ampun, gue mau adon. Kenapa ini Wer nelfon gue? Halo Wer. Eng, lu di mana koplak? Di rumah Neng Sari. Ngapa emang Wer? Ngapa? Rumah lu kebakaran ini, pulang buruan, cepetan. Astagfirullah, gue lupa matiin kompor. Bener kan, Bang Toy gak kesini? Pasti dia udah gak sayang sama Sari. Cowok emang gak peka. Cowok semua sama aja. Sari benci sama Bang Toing.